Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Blaris. Di video kali ini saya akan mereview video lagi, yaitu add-on K3 18 by Geta Production nya. Nah, video yang sebelumnya itu saya sudah review ini, cuman video ini itu saya hapus karena videonya berkopirak ya. Kali ini video review K3 ini insya Allah tidak berkopirak ya. Oke, di sini K3 18 Vegeta ini cukup detail dan mantap fiturnya. Nah, fiturnya ada dua, itu script surveyor dan script driver. Nah, saya akan mulai di script surveyor dulu ya. Dan di sini selain K3 ini ada juga kereta makan dan kereta pemakit, ini bonusnya dari K3 premium Geta. Nah, mantap ya. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa di like, comment, share dan jangan lupa di subscribe ya, biar makin mantul dan tetap support terus channel ini. Oke, kita langsung aja ke script surveyornya. Oke, saya sudah masuk ke mode surveyor. Kita ke ini, ke propet, ke tanda tanya. Nah, ini adalah script surveyornya. Di sini ada nama saya dan ini ada tulisan Geta Production Azure, ini yang membuat add-on-nya. Di sini ada papan nama KA pasang, ada nomor urut KA kita pasang, lepas ini LED nama KA. Nah, ini ada LED nya mantap. Ini sebenarnya add-on-nya sudah rilis cukup lama ya, tapi saya akan reviewnya karena video sebelumnya itu saya dihapus karena videonya kena copyright. Jadi saya mengulangi review add-on K3 18 by Geta Production. Oke, sini ada pengaturan papan nama KA, kita klik mengubah. Nah, sini ada beberapa nama KA ya, cuma segini aja ya. Sini ada argo parayangan, sudah bunyi kudu dalam udah mataram premium, mantap ya. Nah, ini ada segini aja papan namanya. Ini yang menggunakan K3 18 ya, ini adalah papan namanya. Nah, ini di Kutai Jawa Utara. Di sini ada nomor urut KA, kira-kira ya, dari nomor 1 ke nomor 10 ya. Belum sampai 14, belum ada nomor 14 nya oke. Di sini ada nomor 1, kita pilih nomor 1 ya. Di sini ada pengaturan LED nama KA. Di sini ada ya, sama aja sama kayak papan nama, kita samakan ya, kita pilih Kutai Jawa Utara. Nah, seperti ini nih guys ya, tuh Kutai Jawa Utara. Ini LED nama KA nya tuh ya, beranim ya, ini LED nama KA nya KA Kutai Jawa Utara. Relasinya Kutoharjo Pasar Senen. Rilisnya udah lama ya, jadi ini papan namanya masih Kutoharjo Pasar Senen. Yang aslinya itu relasinya sudah Jakarta Kota Kutoharjo. Nah, ini scope surveyornya cukup segini aja ya. Tapi ya, yang dinama KA, papan nama KA dan nomor urut KA. Sini ada pembangkit kereta makan dan kereta pembangkit, ini tidak ada script surveyor. Kita langsung aja ke mode drive-nya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke mode surveyor, mode driver-nya. Dan sini script mode driver-nya ini enggak pakai yang view detail. Lagi jadi sebelah kanan nih, nama saya Blaris. Nah, ini scriptnya ada di sini tuh, scriptnya ada di sini ya guys ya. Sini ada body,
kanan kiri. Nah, kita pilih kanan. Makanan di sini ya. Bentar. Masih. Oh, ini kanannya. Ini kanan. Oh ya. Oh. Kiri, kiri juga sama. Oh ya. Ini ada kapin, kapin sini kita lihat kapin, kapin. Nah, depan, depan. Depan, ke depannya, belakang. Mantap ya. Tutup lagi. Nah, ada sambungan, sambungannya saya sambungan depan ya. Sambungan depan aja. Mantap. Ini apa ya, ketutupan sama kereta makan dan pembangkit, jadinya nggak bisa lihat ininya ya, nggak bisa lihat itu sambungan. Terus ya dari sambungan belakang tuh ya. Oke, ada pijakan kaki. Nah, pijakan kaki di sini nih, pijakan kakinya. Ini script mode drivernya ini full animasi ya. Sudah ada S21 siang. Ini S21 siang. Pakai sama S21 malam. Yo. Tembus ya. Ini apa ya? Oh, apa ya? Lampu S21 nya S21 malam. Belakang merah. Ini ya. Tuh. Sudah ada selang-selang di belakangnya nih, selangnya. Kita lihat yang paling belakang aja biar mantap ya. Nah, di sini ada selang lagi, udah selang. Kita lihat nomor KA, nomor KA nya mana nih, nomor KA nya nomor KA kita pasang. Nah, kita pasang nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sama nomor 10. 6 LED nama KA sudah ya. Biar surveyor kita skip aja semuanya. Ini udah semuanya nih. Ini yang di mode surveyor, nomor KA, LED KA, dan papan nama KA itu lu nanti ya sama aja di surveyor, mode surveyor. Nah, di sini ada kereta makan. Nah, kereta makan juga ada scriptnya. Ini ada tulisan touch me. Go ya, scriptnya. Cuman sama aja. Tapi sih
subscribe di ketiganya. Ini kata makan juga sama di ketiganya. S2 malam, Selang. Nah ini cuma sangat sama aja nih. Sini ada kata membangkit juga sama ya. Itu sama aja. Kita lihat bagian interior K318. Tuh interiornya. Ini apa ya? Interior ini include ya, nggak pakai yang invisible. Kalau invisible itu gabung sama meshnya. Kalau ini interiornya bisa sama mesh asli, mesh utamanya. Jadi ini mesh utama dan interior. Kalau mesh utama itu interiornya seperti ini nih. Nah, ini interior yang di mesh utamanya nih, beda ya sama interior yang tadi. Kita lihat yang perbedaannya. Tuh, interiornya seperti ini nih ya. Interior ini cukup mantep ya, cuman sayangnya ini interiornya include ya, jadi nggak pakai invisible. Jadi untuk interior ini itu pintunya enggak apa ya, pakainya yang itu enggak bisa buka, harus pakai mouse atau apa ya, PC atau yang menggunakan PC itu bisa pintunya bisa dibuka. Oke, reviewnya cukup sampai sini aja ya. Next kita akan review add-on lainnya ya. Oke, videonya dikasih like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.